Halo guys, selamat datang di channel Seputar Warganet. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, komen dan share supaya kalian mendapat tambahan wawasan dari channel ini. Terima kasih. Viral video memperlihatkan istri sah labrak suami saat mau menikah lagi. Dalam video terlihat sang istri mendatangi sebuah rumah yang hendak melaksanakan akad nikah. Terlihat pula di depan dan dalam rumah banyak tamu berkumpul. Wanita itu kemudian masuk ke dalam rumah saat akan dilangsungkannya akad nikah, kemudian kemarahan keluarga istri sang suami yang hendak nikah tanpa sepengetahuan istrinya tak terbendung lagi. Seorang pria lalu mencoba menenangkan wanita yang sedang marah agar permasalahan dibicarakan baik-baik dan ia menyampaikan jika akad belum dilaksanakan. Oh, di sini ya, Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Deh, saya dari sebentar. Saya dari keluarganya istrinya Pak Yusuf. Oh, mohon maaf. Ini ada apa ini? Jangan diteruskan, Pak. Ini ada apa ini? Sama-sama Ibu itu aja di sini. Ya. Oke. Monggo. Surat nikah ada lengkap. Siapa, Pak? Sebentar. Ya, monggo. Saya enggak mau rame-rame, Pak. Maaf ya. Ini istrinya, Pak. Oh. Dek, kamu tahu, Dek, dia punya istri. Jadi baru kita minta kejelasan dan pendapatan. Enggak ada ya. Monggo. Silakan aja buku dulu kita bicara. Tani segerinya ban dia. Bukan ini sekarang, anak-anak buat telur ya. Pokoknya nggak boleh gagal, kan? Pokoknya gagal. Kalau diterima, saya tuntut semuanya. Dia bilang nggak ada, nggak tahu nggak ada. Keluarga, wakilan nggak ada. Ya sudah, itu coba kita bicara dulu. Ini Pak, saksinya nih. Ini buktinya. Saya itu resmi. Saya kakak sama... Cuma kita bicara dengan kepala dinas. Saya sudah tahu permasalahannya dari awal sudah tahu. Makanya saya ingin menanyakan kejelasannya seperti apa. Jenengan apanya?